Perusahaan pemenang tender Gorden Rumah Dinas DPR PT Bertiga Mitra Solusi yang beralamat di kawasan Green Lake City, Cipondo, Tangerang, tidak memiliki plat nama. Seperti apa suasana kantor yang kemudian memenangkan proyek Gorden senilai 43,5 miliar tersebut? Berikut kita ikuti laporan Cinta Zadidia dan juru kamera Jeff Anderson. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, PT Bertiga Mitra Solusi merupakan perusahaan pemenang tender untuk pengadaan gorden di Rumah Dinas DPR RI yang anggarannya sebesar 43,5 miliar rupiah untuk 505 rumah, yang mana karena angka yang sangat besar tersebut, perusahaan ini sudah menjadi sorotan masyarakat. Dan sekarang ini saya sudah berada di depan kantor dari PT Bertiga Mitra Solusi di daerah Cipondo, Tangerang, Banten, yang mana menurut pantauan kami sampai saat ini masih belum ada kegiatan signifikan yang bisa kami lihat dari luar, dan kami juga tidak bisa mendapatkan keterangan dari pihak perusahaan. Dan jangankan keterangan dari pihak perusahaan, kami saja tidak diperbolehkan untuk memasuki ruko dan tadi sudah dicegat oleh pihak keamanan. Sebelumnya, Sekjen DPR RI yaitu Indra Iskandar mengatakan bahwa PT Bertiga Mitra Solusi merupakan satu-satunya perusahaan yang bisa memenuhi seluruh syarat dan prasyarat dari DPR RI sebagai tender untuk pengadaan gorden di Rumah Dinas DPR RI, walaupun sebelumnya sebenarnya sudah ada dua perusahaan yang memberikan penawaran yang lebih murah daripada 43,5 miliar rupiah. Akan tetapi menurut Indra, kedua perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah diberikan oleh pihak DPR RI, walaupun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan keterangan rinci mengenai prasyarat apa saja sebenarnya yang tidak bisa dipenuhi oleh kedua perusahaan lainnya tersebut. Cinta Zanidia, Jeff Henderson, Berita 1, Tangerang, Banten.